problem behind Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walain kunta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Walain akhbarna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu. Ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu yastaki'un. Wa ma min dabbatin ora ana utawi kehidupan ning diwae. Dadi at-tangkir yuki ditakmin. Utaimin ku zaidatun zaida fil ardi ing dalem bumi. Iya taidaba iku ma perkara dabba ingkang melata apa ma alaiha ing atase arep utawa ingkang gremet apa ma ana cara iku ana maknane ingkang gremet ingkang lumaku apa ma fil ardi ing dalem bumi. Illa ala wahi kecuali ku ing atase Allah rizquha utawi urusan rezekine dabba. Kakak pala tegese nanggung sapa Allah bihi ebi rizkiha fatkan khale utawa perono anugrah minggu sangking Allah Ta'ala. Waya alam ulan pirsa sapa Allah Ta'ala mustaqor roka inggong tetepe dhaba. Mas kanaha tegese domisiline dhaba utawa panggunane dhaba di dunia ing dalam dunia. Awis sulbi utawa ing dalam sulbi ini ku tenggene tulang iga juga iga ada mengarang. Wa mustaudaha lan gon terakhir gon titipane dhaba ba'dal mauti sause mati war rahimi awir rahimi utawa zaman ing dalam rahim kulun saben-saben siji nimbah sing perkara pikira kang disebut apa maiku fi kitab ben ing dalam kitab utawa catetan mugine ingkang bayine tegese ingkang jelas wa di alkitabul bayyin wa Allahul mahfud iku Allah mahfud. Wa huwa Allah alladzi zat khalaqa ingkang menciptakan ingkang wujudna sapa lati ingkang utawa dudana sapa lati kang wujudna sapa lati as-samawati ing pira-pira langit wal ardha lan ing bumi. Fi sittati ayamin ing dalem masa 6 hari utawa 6 masa 6 hari utawa 6 masa. Awal wa dikawitani sittatu ayam ku ala hadhi wa ahad. Wa akhiruha di akhir ayam ku al jum'ati ku jum'ah. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Wa kana lakana ku arsuhu arasi Allah Ta'ala qabla qalbihima sedurunge gawe samawat lan ars. Arasi Allah alal ma iku yang ngatasi banyu. Wa wati ma iku alamat nirih yang ngatasi gegeri angin. Yang ngatasi gegeri angin. Soalnya maknanya ngotor. Liya beluagum supaya muji sapa Allah kum ing sira kabeh. Utawi jawa liya beluagum muta'alikun uta'aluk dukholakoklan kholakok. Ay khalquhuma wa ma fi ma yumanafu lakum. Ay khalquhuma tegese utawi menciptakan samawat lan arat. Wa ma lan apa wae fi ma kang ing dalam samawat lan arat iku manafu iku pira-pira kemanfaatan lakum kedue sira kabeh. Wa ma sholiku lan pira-pira kemaslahatan liyahtabirukum supaya muji sapa Allah kum ing sira kabeh. Ayyukum ahsanu amala. Ayukum te dini sirokabe wahdani kuwe bagus apane amalan apane perilakune utawa napa aktivitase utawi napane atwa utegese luwe taat lahi maring apa wala ing kul taala nalikane ngucap sira ya Muhammad wa Muhammad lagu maring kufar ora ngucap innakum mab'utsuna min ba'dil maut innakum satemene sirokabe mab'utsuna iku den bangkitna sirokabe min ba'dil maut sanging sause mati sing sampean kenali. Layak pula naik dini ngucap sop Allah dina agak baru ngomong kafir in hadha. Ema hadha Al-Quran dikece orang nauta ikilah Quran an-natiku engkang ngucap bilba ciklan bas. Waladilan perkara takulu hukang ngucap sirah Muhammad wa ing laziku ila sikrun kecuali sikir mubinun engkang jelas.
bayinun tegese ingkang jelas. Wa fi qira'atin am siji qira'ah sahirun utawi ora ana te sira Muhammad iku sahirun kecuali tukang sihir. Wal musyaru ta ikang den isyara ilahi maring dawuh sahirun mubin iku annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walain akorna nalikane ngakerno ingsun nunda sapa ingsun anhum anil kufar al azab ing siksa. Tak tunda ila maji umat tentu meka maring tekane tempo auqa den tegese tekane tempo maju dadi kang iso diitung kalian jari kang iso diitung kanca. Layakulun naik tine komentar sapa kufar istizaan halengnya ma yak bisu. Mau te opo iku yak bisu iso mengekang apa mau ing azab. Ente kesemat keseute apa yang nak ulis ngalang-alang apa mau ngadap dan lucul sanging tumurun. Wala dewa sapa wa ta'ala ala yauma ya'ti lain sama serupan anji. Ala ilinga yauma ya'ti dan jinane teko apa adab him ing kufar. Lai sa itu rawan apa adab ku masrufan itu iso den ing bono den belokno. Matfu'an tegese den belokno anjum sanging kufar. Wa haqalan tumibo enazala tegese tumibo bihim lan kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar bihi lan ma'iyas dari diuna iku podo gawe pelecehan iku gawe ngenyek sapa kufar nalaja bisa ke siksa. Walanya tak nalan nalikane ngicipno ingsun alim sana ing menusa al-kafiro ingkang kabir minah sange ingsun Allah. Ingsun icipno rahmatan ing siji kenikmatan. Rinan tegesi suge. Nak goni ini cipta ini. Rinan tegesi ing suge. Wasikhatan dan kebugaran atau kesehatan. Tumma naza'na ha mengkonuwi nyabut sapa ingsun ha ing lan nikmat minggu saking kafir. Innahu la ya'usun kafur. Satemene kafir kula ya'usun akeh putus asane kono tuntun tegese akeh putus asane ing rahmatillah ing rahmate Allah. Kafurun toh akeh kafire sadidul kufri tegese banget kafire iki lan apa. Wa la in azaknahu nalikane nyetno ingsun ing kafir nakma ing kenikmatan. Ba'da turra asause anane musibah. Fakren tegese kepikiran wasit daten dan kangelan kesulitan. Masat gu engkang mengenali utang engkang gepok opo nak mak gu eng kafir. Layaku ulang naik ini ucap sopo kafir. Zahabat saya aduan. Zahabat jadi hilang opo saya adu berapa musibah. Ail maso ikut tegese berapa musibah. Ani sange itu. Walang ya tawak tolan ora arep arep sopo kafir jawalah eng ora anane saya. Wala syakaro lan ora nyukuri sapa kafir alaiha ing atase ora anane saya. Innau satemne kafir iku laparikun nyekrini akeh bungae. Gadirun tegese bunga sing over nggih sing angkuh. Pakurun ton nyombongi alana sing atase menungso. Bima lan perkara uti akan sing paringi sapa kafir. Illal ladina sabaru. Eladina ladina tapne kecuali wong akeh sabar kang sabar sapa ladina ala dharra ing atase bahaya. Wa amilan padha nglakoni sapa ladina sholihate grobro ngamal saleh sing nikmat ing dalem grobro kenikmatan. Kula iki ate mengkono-mengkono kabeh, kabeh sing sabar lan amal sholihat. Iku lagu tetep kedhi ulai ka mabrata utawi pengepuranan wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Wa di ajrun kabir iku al jannah iku swarga. Wa di al ajrun kabir iku utawi ajrun kabir iku al jannah iku swarga. Bagi kalau terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin dengan nopo. Bagi kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik lagi nopo. Ayat. Masalah rezeki pun kalau terangno ini, pokoknya nanti ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem nanti kalau ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten napa. Kemudian manusia secara gampang nafsiro rezeki yo kelar mangan. Nah sing kelar mangan rada tomak yo duwe sepeda motor. Rada tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utang ra duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kalo bolak-balik matur sih. Pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap bintu. Asal jenisnya manusia tetap apa? Bintu. Jadi Quran, bahkan al-insan, gue luman apa? Kalau tak balik ini contoh ini. Misalnya saya itu punya satu selera makanan. Dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau kasil mangan. Dan sesuai rendah.
Sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menune cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecil. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro, kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurame itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taura, nikmat tertinggi adalah kue itu membayangkan gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual, normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada kan tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu apa hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kau nak wes katil mangan ikan apa? Itu kan bodoh-bodoh amat, sangat-sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat dengan dibodoh nanti. Sampai aku dalam pulau, cuma elok dua-dua. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat atau ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri, jibule mau kecewa, terima pakanan lele bakar ke kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau tidak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah adalah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita ngaji teng Bojonegoro teng mriki. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mampu terus. Kulo boten koyo umume kiai utawa umume suami ngidik bojo gak ono kopi nek sing lanang teko dibukakno lho. Sampeyan apa boten kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten nate kulo bayangno bojo nek buka ono pintu gak ono kopi. Mari kecil. Nggak ngerti apa itu yang bujau dia bujau Islam. Tujuan itu loh kita supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang tiang, tak ada wangi merantau nih buatan, tak mergadi wong anak. Mereka bayangin bujau ini, dia ini tepuk, itu dibuka, terus masak, juga ada kopi, kopi ini anget, pokoknya segalanya terbaik apa? Ideal versi ini, dia tetap bujau ini tetap turu, atau anggap, pusing. Akhirnya kecewa. Loh kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah kata ini kiai ulama seneng ngaji sing rungokno agak sing ngaji agak itu kayak giyok dong. Nah kalau gitu kalau bayang nong ngaji us ngelakoni perintah Allah ibaroni mati nabi ya sudah. Kalau zaman sing ngaji papa dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai nanti orang pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara sampai kan ya panjang. Anda terus ngaji agak terus sopan santun untuk teramisoi, sudah misal, sudah misal, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nek ora kesampaian kan delok. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang tau ana kok bayangno mesti ana itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya?
Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen besar kesampaian kan gak lego. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan perpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdil bodhomu iku. Lah iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang mesti pine di bojo sing gak rokok kopi sing sopan sing bukakno lawan. Lah iku wong lanang sing akan tingkah akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae boleh rezeki kok kedampalan untuk Rio ke Malaysia. Di bojo wae direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ana sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok kok mandi kok nopo ri? Rio, misalnya wong rempang nanti kok malih. Ya kira-kira cek wong cek wujud. Kadang kok ten siti tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kadang tak duit untuk nopo? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan ten siti tinggal go nopo? Apa dapat jadi selingkuh apa to ora kulo. Ini daripada salah sitok malah dianat, nak ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya nopo? Jelas. Jadi kalau ketemu nih yang rokok, bodoh-bodoh apa? Nah, ibu cara pulau malah jelas. Nah, pulau sering dilapuri macam ni. Gus, pulau di bojo jadi ini kemarisan pun rapi malih. Ini ibu cara hukum sebuti gus. Nah, pada ngoten pulau di bojo rapi mana? Tapi dari Islam kan nakalan. Sing lanang rapi rokok tak tidak. Nah, pulau rapi itu minta ini dipegat. Ini terus cara jadi harus sebuti wah mata dong. Hukum Islam ada soal hukum sosial aja jorok. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ada berita otentik di Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tuh beritanya. Bang. Nah, itu kan, terus nekah di sana kan, seorang suami nekah di sana. Nah, paling jangan ke poligami. Si istri ini kalau orang dipegat kan bisa nekah. Padahal dia lorah hati kebanyakan posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya, KUA kan misalnya disuruh rapat atau apa, atau apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan sendiri. Lo kan dari, lo kan dari gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Bukan gaya ulama, sudah orang orang tak jawab, mien tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu orang gimana? Nah, dipegat dengan tadi, dah lagi tidak gimana? Ia kan bukan kurang megat pulau. Menjelang tak tahu. Zaman kau pengen pegatan, terap pegatan masuk tu, pengen om. Ia bukan nasi pegatan, nasi pulau jelas sisi orang gimana. Nah sama ini sampai nasibnya jelas tak marahi. Tapi aku juga ada pulau lama, cuman ada lama. Maksudnya nasib yang jelas itu pengen orang. Aku pengen uripe sama nenek dan terhenti. Aku kurang pengen tadi payu rabi benar, aku pengen ini dibegak. Tak ini juga sampai yakin, rahmatnya Allah. Kue itu di terlantar bujur, itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita di dunia ini, ya jadi ngamalem jadi ganjaran. Semula ini ini mati waktu ini kusir. Nanti ngetah ini keadaan, kita rasa. Tenang, kalau itu ganjaran, ya tenang, tenang. Maksudnya. Lah, kue misalnya aku sebagai ulama, nyaran aku itu ganjaran nanti ini haji, sudah kau malah raksa. Mungkin kira. Mulai saya ini sampai aku ngapain, mereka tidur ini, dan kue rasa tomah, harap-harap dipegang, kue rapi wong dia. Mungkin kue rasa mesti ngomong. Saya ini senar-senar kue lagi sitok. Dan harap-harap rapi wong dia, kok ngomong-ngomong, wong loro. Iku yo mesti maslahat kan kuku. Kowe cuma mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal misalnya lewat rapa, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Niku sowan kula mbek kakake kula kandhani. Dene kakake mbek adike iki cerita wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku. Tak kok pejuk ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah ya melok-melok. Kaya kiai marat dilampuri wong marat ten ngono. Tapi padha ngelu ya cocokan apa? Ya iku kada masalah, kada mantu minggat kok ten jelas. Jadi kayak ini enak. Akhir mulu gemu boten. Kada kudu ilang. Di masalah mana diceritani napa? Tak ada cita anake, cita adi. Adi cocokan akhirnya napa? Iya kan, nah semari jadi ulama deh. Kalau orang yang geronton konsul lagi tak tahu.
Sampeyan ngaku kula sebagai tokoh sosial napa ulama? Begitulah Pak, jawab ala ulama. Lah ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Ya menteri keuangan nek di masalah nek di ruang ora mikir apa meneh. Dirimo kita iso malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presiden nek pusing ngadepi masalah, apa meneh kita karuan rek. Ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki, makanya yang dikandai hikam andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki agal-manfu aynal ato maka tidak sampai ada yang dikarepkan itu buat sampai yang karepkan itu aynal ato, yaitu kahanan roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah ben Malioboro ora tidur mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Yewae lumo itu ada potensi tabrakan kecelakaan. Nah rasi dulu mau itu artinya jelas aman. Jelas aman dek potensi tabrakan biasanya masyarakat jelas aman. Terus ya, bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi dan tidak jadi pergi artinya lebih coba kalau kamu cara pandang begitu alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari Rejo Lungo berarti ora ono kemungkinan kecelakaan tapi kan dak sido marung sing disenengi Gus kalau kamu seneng marung karena kedonyan pertanyaan saya tak balik ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe apa ora sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok kan lu selera orang kedonyan intinya kan kepengen kesampaian dunia ini nak marung kesampaian itu makan lebih senengi nak marung kesampaian itu bergum dunia dunia ini bu anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja jika marung ya syukur lah itu kenapa orang syukur itu dulu iblok kok makanya kata yang ngarang hikam agal man uainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah filkok di balbati baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adan manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki sebetulnya benar-benar apa dan kita sebagai mukmin harus begitu terus sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman baik-baik saja paham ya? Baik-baik anggap aja kalau orang memiliki pengaruh berarti orang mungkin ada umat ker nanti pengaruh dari ini wow. Tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh, berarti kacau nombor. Misalnya, ngomong mau. Nah, orang suka sombong itu malah bener. Orang suka sombong, biasa ngelajan orang aku, itu syukur. Gara-gara dia sombong, dia akan ada hutan. Nah, dia rukun, malah utang. Nah, ini sombong, orang suka, baru ke sombong lah. Mereka orang lah, itu sombong hujan. Ini mereka sombong. Ada rukun, dia ada hujan. Pak, ya agak baik motor satu lagi. Artinya kalau orang melarat orang tugas sombong, alhamdulillah kalau sombong jadi dia orang pikiran utang. Gampang apa? Jadi kalau orang mengatur diri betul sana orang kenal ya alhamdulillah melarat kenal juga orang kenal alhamdulillah orang ada potensi nopo. Mungkin tak jadi orang ayu-ayu wajib sombong. Kalau ada potensi selingkuh, justru ramah kemarin nopo. Bojone nabi ini tidak jadi sombong. Tidak jadi orang itu tidak jadi sombong. Terutama dengan ayu. Biasanya lah amal-amal. Lu tenang, kalau itu dari ini. Orang itu ini kesunatannya orang sombong. Terutama dengan ayu berbal ini. Jadi ketika ada pangeran ini tapi bojone kaji nabi. Fala takdok nabil kau. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini tako itu napala tak do'na bil kaul faya pema'al ladhi di kaul dihi nopo mati itu bujuni kan nabi jelas-jelas soliha kata Aisyah bujuni nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah Zainab Sofia selian ini sudah bunder tua semacam-macam kalau bujuni nabi soho ini tidak tahu paling tahu mulia ini orang yang tua timbangan di nabi orang yang kuen itu semacam-macam fala takdo'na bilkoli ini takoi tunna fala takdo'na bilkoli garwa-garwanya nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah ya, sama ajnabi lelaki lain disunakno ojo ngendek takdo'a dari kata tunduk jangan lupa
Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Nah itu misal barang gak boleh. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit. Uwes, mesti rangar diselingkuhi, paham gak pak? Ketemu orang luaran yang meripati jelalatan, amit-amit loh, sampai yang ngeluh, siraku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Menang. Apa mana jenis cara multi-multi level orang ini? Jadi orang rupa. Buat pakai aneh serolak, wajib menang. Menang. Itu berbeda. Mesti teorinya itu nggak boleh menang. Nggak boleh sopan. Fala tak duk nanapa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergau tinggal, ya ngerti. Nah, orang lain itu senangnya diungi itu sopan. Terus ini, faya tema'al lagi di kondi marugin. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti orang lain pikirannya ngerti. Ini kumpul, terus ditanya pangeran, faya tema'al lagi di kondi apa? Mesti orang lain pikirannya apa? Ngerti. Wakul nato lam ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Ya ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti kunna. Misalnya gue terpakar obokan raiso. Ya menisan teman-teman ini, wakor nato buyuti kunna. Tapi sekali bersosialisasi itu aturan mainnya pala tak guna gitu. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah gue kena Islam-Islam kampus malah ada kesamaan gender, ada hak-hak wanita, anak wong lanang yang Islam mimpin itu orang dari diskriminasi, seruat itu buat hukum konti, seorang orang asal usulnya, pokoknya ujung-ujung diskusinya demikian. Kenapa? Diskusinya kenapa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Kompong-kompong itu jadi imam. Setengah-tengah imam irsya itu makmumnya kan biye. Paham ya? Makmumnya kan? Ya kan ada solusi ini. Misalnya imam irsya ini. Sakit yang orang pergi. Terlalu banyak potensi solusi. Soalnya ini tengah imam ini apa? Karena sambil tua setengah ngimami tetapi kelahiran orang makmumnya wajib mengangkat imam itu imamnya apa nama? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan tak jadi imam. So itu kalau mereka dikunci tiang-tiang apa memang tidak mungkin perempuan jadi imam sholat. Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin fotonya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani ibu kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga bapak. Ya kalau gawe pergi ke usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Berapa ke gawe ini? Kira-kira kemudian pergi bentuk ini. Termasuk potensi tak nom-nom gitu sujud ataupun delok awak eh barang itu pikir saya nggak kok gampang nggak nawa gampang terutama nawa ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender tapi nggak mikir detail detail nawa misalnya tentang keamanan perempuan boleh sama dengan lelaki boleh keluar malam boleh apa tapi sesensi-sensinya perempuan tetap potensinya itu diperkosa tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak tok-tok itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya apa? Diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi apa? Kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikiran rumah. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mudik sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Mak ide itu jawab. Mbok muribet ambo ora pat mbok kafir mbok menapa boten jawab.
yang bikin ide-ide aneh kan mereka, ya silakan mereka yang bikin solusinya, ngapain mereka yang aneh-aneh ini cuma mikir jawaban ya kok goblok, bro ya tapi ya kalau ya goblok kalau ngalim ini cilik diwara, kalau ngalim anyara kalau ngalim ini kau terjemah, ini mau terbudel itu fah. Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang aspek membuat masalah SD, dan ini masalah fisik tadi ayat, ini sih masalah ilmiah, ini masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo ayat. Jadi apa bermakna ini? Dari pakar-pakar itu apa bermakna ini? Mereka kena makna ini 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemana enak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mau Big Bang, mau jutaan tahun, pemana gak ambil discovery. Wabah umurnya jutaan dari proses dibuat kemudian mengkristal jadi bumi terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi kabe umurnya jutaan pusing sampai nangat sitati ayam 6 nah, pokoknya dengan makna 1 hari 24 jam tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu tidak. Saya beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti termasuk dari TV kalau tanya Bapak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu fisikati ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Yang ada fisikati apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini penting, pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji di dalam Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24 misalnya ada ayat wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma nawtau. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma nawtau. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum itu benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau Indova itu tidak maknan di ini, ya tidak maknan di ini. Berarti kealpisanatin koyok ribuan tahun, jadi malah tidak tahu koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomongin santri dulu apa? Orang umurnya kan tua-tua, itu jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana mikdaruhu khamsina al-fanawat. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari. Sing hitungan hari itu sama dengan khamsina al-fanawat. Sana, sama dengan 50 ribu. Kalau ada ayat Komtina Alfasana, artinya 50 ribu tahun. Berarti ayat tadi yang ke Alfisanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan. Dan ribuan itu disatirkan di ayat Komtina Alfasana. Berarti ribuan tahun dengan batasan 50 ribu. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah teringin air juga loh. Malah enak mikir, mohon sama ini anak ulama yang waras yang belum mikir paham gitu. Maksudnya tanah-tanah lo roh ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Karena anak belum mikir, pokoknya makna pulau ngoten terus dari guru-guru ngoten. Guru ini tak ya makna pulau pokoknya ngoten, anut guru. Gue gak belum mikir. Tapi nak, di tepi rapati juga ya pernah mikir, tak baru. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mau ada kaji Nabi bawa ke sini, maaf tertengah sendiri. Kaji Nabi nanti jawab. Aku itu bangga jadi Nabi. Mergo sing roh dina Jumat kuwi. Wong Yahudi kok roh tapi kadek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Sabtu napa? Hari Sabat niku hari Jumat.
diarani hari suci nya mereka. Jadi yang Yahudi kepinginnya itu sudah cuma. Tapi untuk itu dino nopo, keluar dino. Jadi kata si aku itu nabi yang bejo, yaitu roh dino cuma. Terus sampai kan, orang roh dino cuma saya kok bejo, ambil berkomit dan nopo. Wah, yang kuat orang pulang. Itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani watawalis warroabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, koma sekian detik, koma 0 sekian ohm, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian kon itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai apa? Dari sampai apa? Contoh yang paling mutakhir tentang Al-Quran Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiah niku hanya wala bidu fi kahfihim salah tamiatin sinina hanya 300. Tapi hitungan Komariah wadadu bid'ah. Berarti versi Samsiah itu 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau mungkin ini kan tidak apa-apa. Ya mulianya lah tidak apa-apa, tapi kodoh aja. Jadi kodoh aja, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Bagaimana cara ini boleh duit, malah tidak apa-apa. Nah, tawakal juga pinter. Kalau melarang itu cara ini tawakal juga pinter. Karena tawakal ilmu paling murah meriah. Gak berapa, bisa ngelakon, gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiah itu kan sering 28, tapi maksimal 31, ya kadang 31, tapi sering 28. Nah, bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu gak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Lebih sama ada tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan, patong likur, awet kasek rong, orang di. Sama itu sudah sering, ada tambahan ini apa? Apa yang ada Ramadan itu sering milih apa? Sama itu kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Takut di logika. Nah, sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman ciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino ahad. Tak akhiri akhiru sa'atin min yaumil jumpah. Ngendikan yang pengiran terhadis kudsi itu. Akhiru sa'atin min yaumil jumpah. Wa kolaktu adam fi akhiri sa'atin min yaumil jumpah. Mulanya manusia digawe ratung kurno. Mereka pengiran begini ketusu. Mereka waktunya mentret. Jadi kalau cerita Anglik Dharma. Kenapa? Yang cerita itu tambahan. Terus itu terlalu berbudak mata ni. Melainkan gawainnya rasa awur-awuran betul betul. Jadi ini wajah bukti pangeran bagai langit bumi kesel kesal. Nampak? Kesel pangeran istirahat di no nopo satu. Melainkan wajah bukti gawai di no satu di no berani istirahat. Berkok pangeran pasti gua capek. Lewung yaudi ono bener deh ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi rapi tadi. Ya berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang apa? Yang 7. Paham ya? Nah kalau pula itu benar Quran orang mungkin. Dino itu orang mungkin. Siksi itu bonus, apa itu? Ngerti kok jangan dulu. Bisa kan ngerti yang lupa? Ngerti. Masih dikutuk mungkin. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati khutul istimewa, sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam, sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu.
Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang diliwati betul istiwa. Tanya kan orang-orang di Inggris di barat, kadang komponen itu nanti 14 jam. Ini penting itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 4-5 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang diliwati betul. Siwa kata kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu agak Islam yang lain berkebodoh. Nah, kelihatan betul. Akhirnya kiblat kita ya enak madem ngulon. Rauh takoy Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Sat. Maksudnya ngetan nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam harus modern, orang kafir yang modern, kodoh modernnya itu. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam. Di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya berapa. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kau itu madem ngulon yodok Ka'bah, madem ngetan yodok. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah. Misalnya pos tengah bawah sama pos tengah atas. Kamu menuju lewat barat ya boleh. Lewat timur ya nopo. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqin nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak. Tapi posisinya Cina tidak bisa. Tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti cerita ceritanya Abu Nawas, Abu Nawas orang Arab Palak, duit tombol profesor Palak. Cerita ini bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas tim saling laku kok ini terus mulut terus mau itu terus ujung-ujungnya terus kayak seperti mereka bumi bulat. Dan suatu saat profesor Palak itu kemalingan, maling yang melayu morong itu. Abu Nawas Allah kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu morong-morong. Abu Nawas malunya melayu ke, tapi kok melayu? Jarimu bumi bulat-bulat, kok ayo ketemu. Jadi saya ingin bedak maling, orang baru nak maling ulon, bedak maling apa? Mereka bumi apa? Akhirnya Abu Nawas kurang ngajar, Abu Nawas ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya begitu, kalau balik yang 6 hari. Andaikan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai itu. Tidak sampai 7 hari, tidak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malam petangan. Ya coba sampean bayangkan. Nah saya ini misalnya posone wong kutub. Ono sering ini mau bintang lumo atau rabu kot tahun. Paham ya? Untuk orang kapotong. Bumi terus tata orang kok. Sering ini. Mulai pakai-pakai yang dimulai. Wimin tulu isamsi. Ila gurubi samsi. Saya ini kutub. Rata orang tulu samsi. Bumi terus. Padahal kotor rawat di bumi. Raka wajib kotor. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu, kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya kuasanya daerah yang tidak ada suluhus samsi itu cara menghitung gimana dimulai dari jam berapa. Lalu teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lalu ada dino tentu itu orang tidur dino lah dari kandil nabi umya itu kok belum tentu orang dino. Benar kan, Cok? Sehingga dino, kenapa?
Tidak pernah paham. Kok dilalui, ya kok tinggal maksudnya. Kok dianggap apa? Tinggal. Paham ya? Lalu sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterang, ngono nyer repote wong awam ngenteni diterang. Saat kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, mati tidak bangga ora paham. Arep pas lawak. Padahal kan dina kuwi seneng banget, aku ku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina Jumat. Wa adol tak lan nasoro, wong nasrone ketasar. Dinane keluar, wong nak wong Yahudi ketasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika malah mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail, ngitung tadi kayak sawani sawalin nanti ngitung skor ngitung mati. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa, sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang khotul itu gimana? Mulai misalnya minal fadri sodik sampai gurubul samsi. Ya kita enak agar gurubul samsi buka mekang untuk bukanya gurubul samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana gurubul samsi itu sangat lambat ya, sampai sebaiknya misalnya sampai di kutub utara atau selatan. Pas di kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Kalau di kutub utara matahari lagi di posisi kawasan iso beban loh, gue seringnya panggil lah, paham ya? Mengkata tentang Indonesia mawon yang awam petani ni tani, kadang panas ter, gue seringnya pas gue dubur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar. Om pengen rano malu dalam jarak dunia mau pentelu, termasuk karena merwati asal bukti, kau pasir mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarif konvensional, yaitu mintul isamsi, ilal gurubil, samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh, baru kaya ada SW, baru kaya ada diliwati apa? Matahari. Mana dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idal biharu sujirat, wa idal biharu sujirat. Ini dikarenakan ulama-ulama itu ditebak. Kalau sistem matahari rusak, wa idal biharu sujirat, ketika lautan itu tumpah ruang. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair, daratan akan habis tenggelam oleh apa? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah apa? Daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengakui itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berjambalan ke kutub utara, kutub selatan. Akhirnya, itu apa lelek? Sedang. Setelah lelek sedang, kata Al-Quran, tingkat ketinggian matahari dikurangi, drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal bika rusut, jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu takdirat anda, rohilalana, takdirat. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kaya tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori negasi-negasi bahwa untuk mengatakan hari sampai tujuh, itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi namun berarti yang satu ini masalah ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi karena kalau kecil nanti saya juga bingung seminggu dari orang dino, dari orang kuno orang dibitung dino, maksudnya dia ya gila mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jumat Sabtu, tujuh hari nah, anak orang kuno darah ini seminggu orang dino, ngentah ini kok Ahad menang. Karena yang bermitoni majid itu nak tenggelam daerah pulau, prakteknya 6 dino, nak tentukan prakteknya walang. Uang baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lalu lama pergi mengikuti standar yang dilewati khotul istiwa, termasuk kaifiyatul wuku, ya, termasuk kaifiyatul wuku. Misalnya begini,
kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laini wan ngukurnya gampang, mau ada petul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laini wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala peke kita itu sama dengan di Mekah. Jadi kan di Nabi Muhammad ngendikan di sunnah jam'u bainal laini wan nahar, gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara kan kutub utara. Ngenteni ora suwi jan. Wong ngenteni iki no suwi iki kok lho. Paham ya? Lah untunge Mekah itu dalam geografi sing diliwati tokul istimewa. Lah nek ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu bener. Karena jenengan bodho iku gejok gak melok rupok ni mikir. Ana wong muni dina pitung dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kira percaya penting gak tanggal ta urutan wis pokoke percaya ora gampang dadi ora ruwet ora apa. Nah, kaya kula bodho ulama iki sing mikir bagian loro. Ora ono sing gaji bagian napa? Satu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran dicitati napa? Wis kita macam-macam, ana sing ngitung ala klone, ana sing ngitung ala kalah, ana sing ngitung tebak-tebakan akal ngomong pokoke iso jawab wong akeh. Kita milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang apa position itu yang bisa dihitung itu geo untuk menghitung bumi. Itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya sering disayang tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan arah bulan itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu Yaumah Rasdil Qiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yang Martin Kibla itu rata-rata jam 2-4 ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan Kibla semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori umur balas itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Rasa kayak mitos Kali Joko atau Sultan Agung. Dua gua ini ngasem tengah raya ini Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kau wali songo itu raya roh ala. Akhirnya Kali Joko kan nyenteng Demak nanti Mekah. Oleh tarik ke Banter akhirnya miring. Sesuatu mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggir Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu bapa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong ku santri lugu senengane salat sunat nek metu Pak para men salat sunat. Dene ada santri sing saat lagi dinau Pak lah. Wong bobo amen salat. Salat ora mesti ditompo. Lah kok iso? Lah ki berarti ra mesti bener gak bermadep. Itu ora padu ngetan yo. Zaman dhisik itu kiblat ku masalah. Napa? Pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong ku gak terima jiwa pas tembok terus luwih kulo gak kabeh to. Lane digelari Mbah Bolong. Gone sing jiwa pas tembok nganti Bolong disoro kancane iku lho kabeh. Aku wali ora kamu ya kok. Artinya dulu menemukan kiblat itu mancen pakai ya pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji sing rabi cinau niku tuku sadadah sing rong-rong kula iku sono. Ya pate iku selera rendah, mentang-mentang di duit mau mikir, mentang-mentang apa? Itu kudu tobat mari orang Islam buduh, mau tadi masalah, diseder tuku gampang tuh, rata mikir orang pulau itu, tolong kompasi Pak yang rusak Islam ya artinya adiknya ngono lah, rata ngajak-ngajak gue sendiri, mikir ke pulau sebetulnya ada sarana itu, ini ku ya Omar Rodin mana yang ini paham ya dicitati ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang enggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran dicitati ayam. Paham?
disintasi apa? Makanya pulau kalau ikut menerjemah jarang tanda terjemah disintasi ayat itu 6 hari untuk netral 6 masa 6 masa untuk biaya karakter kita menghindari kata 6 apa? Nah, 6 masa itu buat 6 tahapan, buat 6 masa kita termasuk orang yang menghindari terjemah 6 apa? Nah, antar orang pinter atau karakter nah, sampai antar orang pinter roh yang umur artinya apa? Paham ya, tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'altin apa? Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana mikdaru komtinan apa? Berarti ka'altin sanatnya tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya komtinan al-fatan, 50 gitu. Bahagia. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai apa kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa? Misalnya kalau Eropa berapa? Makanya bisa dihitung. Kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari. Jadi buminya pasti dekat. Anginnya itu tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti nampak tidak, nampak ho. Itu dilogikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekerokotannya dan kepada tanya. Saja nampak apa sih teman-teman diang-diang ni. Cuma santri udah logik lah, akhirnya kalah kakean bapak. Mulai aku tobat santri yang bodoh teman-teman. Mungkin saya ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, kalau gua alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi pak. Lah santri rata mikir perlu GPS, GPS terus wakil opo. Mereka biasa menjadi sebuah orang mikir itu toba saatnya Quran. Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di sintasi nopo dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lalu dikannya Nabi ternyata dino setu dino rakan. Berarti nadanya yang resmi tetap hanya enam. Nah, kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi. Sampai bisa membayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam siang 12 malam. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara atau selatan. Mereka akan bilang itu bumi terulang atau macam ini. Dan terus ironi nanti misalnya bumi lagi. Dan terus apa kopi. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabiutul Alam Al Islami dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan berkait bagaimana kuatannya orang kutub utara kutub selatan. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di Sinau Mas. Tapi ada sukma yang di Sinau berdoa pinternya cepat pinter. Kan kalau kita kok bisa maknanya apa? Mau ngajak debat atau maknanya rata? Itu kalau mau ngomong. Ini modal terjemah sih. Bantah-bantahan besi motor kita bundul, rata sambung. Aku agak bijak bantah teman-teman. Ilmu ini bodoh sih, bantah-bantah. Saya juga bersih, tahan dulu. Orang paham macam apa? Keruwetan mana apa? Ya terus ni wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tak boleh jadi imam diskriminatif ini ini. Lagi yang kamu bikin jauh dulu, oke? Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imam ini dia ses atau warani tinggal lagi, lalu formatur terus dia. Apa syaratnya yang elek, mau jadi yang sulit, rasa di jelok, apa yang ayu oleh, mau imam umay kuwe, jika sholat orang, itu pikir sih, Pak, benar. Ternyata rumah dari Allah itu sudah tidak ada. Ojo ujung-ujung, betul sederhana, ada ketamaan apa? Jadi, enak ngomong di simpul, pelang-pelang. Tapi agama sudah dipikir, kalau perempuan jadi imam, itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka orang kaya itu rasa kedatangan kalau sholat melayu barang. Mergo isin, paham ya? Lah kok misalnya kejubratan sebagian ngepel, apa? Pikir barang, paham? Tak pintar-pintar gue, pintar Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal. Karena perempuan itu memalu, dia akan lari. Sudah lari, ninggalkan bejak darah nanti yang imami. Siapa sebagian ngerti ini? Mau nanti undang-undangnya perlu itu anak imamnya Mustafa, alas mesti aman orang anak apa? Jelas, nah, soal misalnya ngentut, wah itu bodoh ini menengah aja, mau cara pakai anak imamnya bodoh ini, imamnya tetap sah
Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di sisa pulau corona, tiba imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggih kata, itu yang junub. Kasus najis bolak balik. Pulau tarung pulau najis, selalu tak bumi imam ini beling tak alih nih ngomong. Orang tak umum nopo siapa? Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat jum. Ngulur-ngulur Pak Kiai, Pak Kiai kancane Kiai, sering lho tidak. Jumatan mau rata juga, kulur kan gue taruh nasi, itu hal ini kali. Tapi ya cuma mau kosur terus mari gaduh. Mencari pengeran pun arah antar lu kesah. Padahal mau ngomong arah. Cangkem mau tak ikhrah, berarti gak sanggul. Itu yang mudah no aku tak ikhrah kok. Roh. Akhirnya kulur tiba di ada dulur, lokok, kau katakan dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Mengenai dari konjak ulung, fakir ulung juga. Wong bodoh dimaklumi terus angger batal syarat error. Jadi ulur roh rugi atau rara batal batal. Itu kan sering ada kejadian. Tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu. Kalau memangi saya tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi berarti masjid di tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena set hukum media. Ya langsung digenteni piung bukan imamnya ono set. Berarti formatinya ini makmum mundur terus ono imam makmum tinggal di mergo langsung posisinya pengimaman lagi coba kita ini lagi kena keruwetan. Jadi wong pinter-pinter juga boleh bodoh. Jadi pendapat wong itu pinter tapi nopo. Lah santri tidak paham, dia ngomong kesamaan gender, ngeluh ya. Malah tak tahu sih, mana nih gender lu? Kebetulan bolak-balik di sini DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3, dari PKB. Nanti kalau Golkar kadang kan alumni kiai, bapak kan yang kaya, nanggup bahasa mpok. Akhirnya sidang pasti berdupat. Nanggup sih nanggup bahasa yang kaya, sesek wakilnya dia sesek. Barang diterang kalau misalnya berkata-kata ngerti, ngomong 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 ngomong. Nah, kadang-kadang iya ini izin, berkawamin rapaham izin. Soalnya suatu saat malam sih, sering aku istilah bahasa Arab. Gendena sih alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Nah, gendena akhirnya satu. Nah, kapan merumuskan masalah rakyat sama yang bakal gengsi itu? Dan di sini kita enggak nganggup bahasa Inggris, ya ini rapaham. Soalnya dimana nganggup bahasa Arab? Sengkau ada apa? Apa? Dan yang saya cakap di stop. Stop, itu makna artinya apa sih terang? Ya rupet. Namun ada mikir rakyat, mikir apa? Ya rupet. Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai anda usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergosa itu rugi, ada apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi, apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo menulah terus lagi makanya itu hanya terdunya fala'allah katarikum ba'doma yuha ilaika fala'allah kamnomono siro ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Bado mai sebagiannya perkara luka kancil wajah nopo ma ilai kamarin siro. Fala tubal di kau, mengkorak belum nyampe no siro gum eng wong ake iya lo eng mayu pa ilai ka. Lita ha munihim krono le nyepele no kupar bihi kelawan mayu pa ilai ka. Wado ikut lan ikut jadi rupak bihi sebab taha munihim bihi, kopihi sebab ikilah tarku, apa sotru, apa bebek siro ditilawati oleh kelawan moco yang mayu fa'ile sa'ali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li'ad li'ayakumu krono arah yang kamu tak sokong kufar lola unjila alihi kanjun boyo jadurono alihi ngatasi Muhammad sokong kanjun apa betul awda-awda sekolah ma'lu serta Muhammad sokong malakun sokong malikat nyusot dihubungkan benar-benar sama malaikat Uri Muhammad kamat taruh nah kaya oleh jalur kita kaya oleh nuntut kita Mbak Muhammad yang aku nabi kaya dikawal malaikat mereka protes noten in nama anta nadir in nama anta nadirah Muhammad ku nadirun wong sing ngekei peringatan fala alaika mongkau rawana wajib ngatasi sirah ilal balamu kecuali nyampe not
Lal etian ora kok mujudno ta nekakno bima kelan perkara iktara tukang kode jale sapa kufar ku ingma. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Wallahu de ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara wakil lan zat sing jaga ta ingkang lindungi. Hafizun kesehatan ingkang lindung ingkang jaga ta ingkang lindungi. Fa'in yadihi mongko wal sapa Allah bin ing kufar. Am yakuna taro am yakuna ebal yakuna ebal yakuna balik ana tong ucap sapa kufar taro gawe-gawe sapa Muhammad ing Quran kul mutapa sira Muhammad paku mengko nekakno sapa kufar nekakno sira kabeh ayu hal kufar di asri suwari kelawan 10 pira-pira surat mesti kang sepadane Quran nah kowe nganggep Quran karangane Muhammad ya saiki ya mulamuni ngarang tok ora itu napa nyaini filfato ati ing dalam kepastian wal balogati lan kesusastraan lan tingkat sastrane. Muhtaroyat tenekang jeneng gawe-gawe. Fa'in aku mung kota nene sira kabeh ku Arabiyun iku omong Arab usaha utur pate-pate kabeh. Misli sepadane ingsun. Takat dawu nantang sapa kanjeng Nabi umen kupar dia kelawan asri suwari awalan ing dalam kawitane. Semaku surat mung kono tinantang lan tak surat tok. Waktu lan ada sirorum awal nanti peronon gunung awal jadi peringatan saya mengkolong kono asri suare. Manung wong ista tok tengkang wabah sirokabe mingsu di lantai sali anak wong toh ini tipsi sali anak wong. Inkun tu namun awal sirokabe usul tipi nai wong sing bener kabe. Di anna wis ing dalam satan dekur anu istiro untuk gawe-gawe. Fa'ilam ya sajifu mengkalamun warai tanya badani toko kupar laku maring sirokabe. Manung wong gaau umurum kang ajak sirokabe ing manung awal nanti peronon bantu. Pak Alam mengerti sira kabeh kita gunil musyrikin annama unjilang senedir turun apa Quran multar bisa kali nenggoni bin billahi kelawan al-muna Allah Ta'ala walai salam orang apa Quran itu istirahat bergawi-gawi alih atasnya Muhammad maksudnya orang ciptaan Muhammad wa an sini kelakuan pokapatun wa anna gula ilaha orang pengirahan kami wujud di kemujud ilahu kecuali Allah bahal tentu mohon kau Allah kata sira kabeh muslimuna itu Islam kabeh Bajahe dihil kujah di sawo sehigilah kujah alko tiati kan pasti hatimu tegese nyerau sirokabe utawa kasimo sirokabe mandi sapani wong yuri kana ngono sokoman yuri sungar ngono sokoman alpaya tertunya ini pengurikan dunia wajina dalam perhiasannya alpaya tertunya bian asoro gambar Arab yang tuan dulurung sokoman alam sirki ngatasi kemusyrikan Wakilan tujuh nopong ini, ia utawi ayat mangkana itu ikut ilmu rohim, ikut nenggone wong-wong sing ibadah ria, maksudnya wong Islam tapi ibadah pamer. Nuwak bi mongkon wong itu perisod nilai di mari mengakai amal agung yang berapa ngamal wong akai. Jaza amat terse warte perkoro amil kang lakoni sok mengakai bu ing mal mentoy entan ing keabian tak sedapat ing kau bini sedapat kau asilah rohim menasilah rohim. Tak walau dia ing dalam dunia. Bian wati agamara itu jembar atau poinston belum mau ngakak. Fitris kau belum enris kini mau ngakak. Wong kali dia mau ngakak sing riak kafe dia bijinya gelai kosuna orang sing rugi ada sopo ngakak. Yung kosuna orang sing kurang ngakak si anda berpisah. Mulai kau dia mengkono kono kafe itu ala dina mau ngakak dan takang orang orang belum beli gelai kafe lah. Kalau ini lah kita sopo ilang harus kecuali rokok. Wah api balan jadi gatal ibadah dalam si ibadah apa ma perkoro. Soalnya orang bertemu lakukan sopo ngakak itu mati yang gak masalah. Kalau tak apa mengkorano ganjaran muncul lagu berjimat. Warga tidak naik itu dan tiba jero koma perkorokan kang ono sopong akhir yang malu naik podium lagu di sopong akhir walau mereka pemakan harus.